kekecohan pemikiran yang oleh satu aliran dinamakan Madkhaliyun. Saya tak tahu tentang Madkhaliyun ini. Saya tak tahu, saya tak pernah baca buku dia kecuali tahqiq dia Nuzhatun Nazar di sisi yang ditulis oleh Ibn Hajar. Dia tahqiq kitab tu, saya baca tahqiq tu. Tapi pandangan-pandangan dia saya tak pernah baca. Jadi saya tak tahu dan saya tak mau komen. Kalau orang lain yang pernah baca, mungkin dia ada maklumat. Tapi maklumat yang sampai pada saya, Syekh Ali Al-Halabi pun tidak bersetuju dengan metodologi Syekh Rabi' Al-Madkhali ini. Dikatakan Syekh Muhsin Abdul Muhsin Abbad juga pernah menulis satu kitab, Rifqan Ya Ahli Sunnah Bi Ahli Sunnah, juga ditujukan kepada Syekh Rabi' Al-Madkhali. Suruh berlembut dengan Ahli Sunnah. Dan saya bertanya pada beberapa orang sahabat tentang satu surat yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Saya baca surat itu dan ada sahabat-sahabat di Madinah mengatakan surat itu betul daripada Syekh Bakar. Saya tak tahu. Mungkin sahabat-sahabat boleh kongsikan. Yang mana Syekh Rabi' menulis satu kitab mengkritik Syekh Qutub. Jadi dia bagi musawadah tu kepada Syekh Bakar kerana Syekh Bakar ni senior. So Syekh Bakar tulis satu surat menegur Syekh Rabi' ni. Dia kata satu orang yang telah banyak berjasa, bila ada satu dua silap tu biasalah. Mana ada manusia yang semua clear manhaj dia, semua clear pandangan ni, mana ada dalam dunia ni? Ada Rasulullah je. Selain pada tu, mesti ada salah, mesti ada silap. Bahkan dalam bab akidah pun kadang-kadang kan ada beberapa bab furu' akidah, kecil akidah. Musaimin dengan Ibn Bas pun beza pendapat. Kita nak kata dua-dua tu manhaj tak clear juga?